mengkaji, ya, mempelajari, mengkaji antara matchnya SKU, SKK, dan SPG-nya dengan mata pelajar yang akan kita sampaikan. Dan gugus tempat atau basis-basis yang memang saat ini katakanlah mandi suri dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang sudah level 3 orangnya, mudah-mudahan ke depan turun ke level 2, level 1 dan normal kembali. Kita sudah siap bergerak seperti itu. Yang menjadi kendala di lapangan adalah ketika masuk tahun ajaran baru, Pak. Tahun ajaran baru itu ada pendidikan keperawatan yang durasinya hanya maksimal 2 jam. 2 JPEG itu harus dimanfaatkan untuk apa isinya yang disampaikan kepada para peserta didik baru, apakah itu kelas 7, ulangi kelas 1, kelas 7, dan kelas 10, ya, berarti siagap dan menunggang terlebih seperti itu. Nah, apakah mungkin kembali bahwa kuartan cabang dalam hal itu sendiri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi Kuartan Jabar dengan bekerja sama supaya memiliki sebuah bahan baku untuk disampaikan dalam sebuah orientasi perangkatan yang hanya 2 JP itu sama semua rata. Apalagi tadi disampaikan oleh Hana dalam Permendikbud nomor 63/2014 ada 3 model kan, kita tahu bersama, model blok, ada model aktualisasi dan reguler. Nah, yang aktualisasi ini adalah kita wajib oleh selaku insan pendidik memberikan layanan pendidikan keperawatan, bukan hanya sebatas pakaiannya saja yang wajib, tetapi layanan pendidikannya yang ujung-ujungnya adalah profil karakter pancasila. Kemudian yang kedua, dalam profil pelajar pancasila itu tadi yang 6 poin tadi betul sudah dimiliki oleh tapi di lapangannya adalah kita mendapat kesulitan juga dalam menerapkan di basis-basis atau di gugus depan kita semua anak-anak ini. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan kompetensi-kompetensi dasar yang ada dalam mata pelajaran itu untuk bisa menyisipkan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita. Kan kita sudah ketahui ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KI 4, KI 1 aspek spiritual dan sosial, KI 2 aspek sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan masukan pencerahan. Betul Pak, saya sudah terobsesi sebetulnya ingin juga menjadikan perangkat penggerak, perangkat perubahan. Karena apa? Kan begini kan, maaf dulu ya. Kalau kita tidak dipancing dengan zaman sekarang dan isu-isu sekarang, kita tidak akan
siaga sok pemikiran ini tentang kesiagaan dan pemahaman lainnya dikaitkan dengan link-link yang tadi tak satu, tak dua, tak tiga, tak empatnya. Terima kasih, Peta. Apa yang harus diberikan ya? Metodenya bagaimana? Ya, pembina penggalan usianya di kelas 5 dan kelas 6 sekarang, so, pada gimana? Terus berikutnya, yang di SMP 7, 8, 9, pada gimana? Penegak nanti, panitia, kalau panitia kan sudah sebagian sudah berubah ubah tinggi, ya. Nah, oleh sebab itu, mari saya setuju. Alhamdulillah. Karena apa? Minimal ada pancing juga. Sudah ada pancing, dikarenakan mungkin itu menangannya cair, tapi minimal kita mempunyai inovasi inovasi baru. Hal ini kita bangun. Karena semua saya yakin, semua yang ada berpendidik. Tidak ada yang berpendidik. Oleh sebab itu, ayo. Nah, hal-hal itulah kita mulai dari kapan. Saya setuju kan, makanya waktu kita bingung, yuk, sok, apa, tidak apa. Ya. Apalagi dengan para pelatih sekarang sudah harus siap dengan teknologi yang memakai dunia. Segala-galanya. Minimal yang pelatih kan kalau ke Dino laptop dengan makin fokusnya buat gol-gol, kita belajar dari dulu. Dino laptop dengan makin fokusnya buat gol-gol, kita belajar dari